aku mau ke masjid lah nih. Deh, deh. Mau ngapain? Sholat apa? Ibadah sekalian ngadem. Jam berapa nih? Masih lama lagi. Ya jam berapa nih? Wih, ini gak masih lama. Habis listrik masjid aja. Eh, ini bukan gitu maksudnya. Ini berkaitan dengan pembahasan kita nih. Maksudnya aku pengin pengin apa ya? Jangan berkilah. Ini pengin ini yang dinaungi Allah tuh. Oh, yang golongan dinaungi Allah, pemuda. Iya, iya. Mana? Pemuda yang seseorang yang terikat dengan masjid gitu. Hatinya terikat dengan masjid ya kan. Tapi ini 2 jam lagi, loh, 2 jam setengah lagi. Ya mana tahu, kan anak ngadem. Ya, ke sana kita mati. Ya, tapi sebelum pergi ke masjid nih, masih tahu apa nih ada pembahasan kita nih? Ada. Ya kita ya sembari menunggu ya kan waktu sholat gitu kan. Oh, iya, kita apa nih? Kita perlu tahu adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Adab berkaitan dengan masjid? Iya. Maksudnya? Kan ya, datang masjid, sholat, ya, ibadah, jangan pakai asih masjid. Ngadem. Nah, kan tuh umat. Oh iya, itu umat. Ya, listriknya nanti, nanti ya. Masuk sana salah sebelum hidup pun dihidupin. Karena ada wangkas. Oh iya. Ya, kita intinya gitu ya kan. Intinya kita kan memang nih niat kita mau beribadah ya, dalam masjid ya, dalam masjid gitu kan. Ya. Tapi kita mesti tahu juga adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Ketika kita pergi ke masjid, kemudian mau pergi ke masjid ada adab lagi. Ada, mau pergi. Banyak. Pas di jalan, kemudian pas masuk masjid, di dalam masjid kita boleh ngapain, gak boleh ngapain, itu ada semua diatur. Jadi jangan terserah hati kita aja. Gitu ya kan, pas masuk. Biasanya tidur. Tidur. Gitu. Katanya mau ibadah, mau tidur gitu ya kan. Ibadah di masjid, sebelum tidur kan zikir dulu sampai ketiduran. Jadi kayak gitu, karena kan masjid ini rumah Allah, rumah Allah yang mesti kita agungkan gitu, mesti kita muliakan rumah Allah. Walaupun ya ada kayak tadi ada uang kasnya, operasionalnya gitu kan, ada yang bersihin gitu kan. Ya cuman kita harus menghargai mereka juga gitu kan, mereka udah bersusah payah menyediakan waktunya itu untuk mengurusi rumah Allah gitu. Jadi kita sebagai jamaah juga harus menghargai gitu. Walaupun menghargai ini usaha orang tua, usaha gitu. Mereka ada juga menghargai keadaan rumah Allah tadi yang memang agung gitu ya. Pantaslah uak-uak tuh marah. Iya sih. Kadang-kadang yang tidur-tidur masjid tuh kan kadang disuruh di ter saja dulu. Iya. Itu mungkin maksudnya biar enggak ngecas gitu ya. Iya, ya biar enggak tumpah gitu. Iya, ini kan ibaratnya nanti enggak kondusif gitu untuk orang sholat gitu kan. Pas kita mau ibadah, mau serius tiba-tiba kok bau. Ada bau tak sedap gitu ya kan. Yeah. Tuh, jadi ya semestinya kita harus tahu dulu gitu apa adab-adab yang berkaitan dengan masjid gitu. Ya apa aja gitu. Jadi adalah banyak, agak banyak juga sih lumayan gitu kan. Jadi yang pertama itu sebelum kita pergi ke masjid itu kita lihat dulu niat kita. Niat kita mau ngadem atau mau ibadah. Niat kita itu ikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ke masjid itu ya untuk ibadah gitu. Untuk ibadah dan karena Allah, bukan karena manusia gitu ya kan, bukan karena kita ke masjid biar di apa, biar di bilang orang, "Ih, udah rajin dia sekarang ke masjid cepat-cepat," gitu ya kan. Itu termasuk apa kemarin riya ya? Iya, bisa termasuk. Kan ada pembahasan itu. Termasuk ria gitu kan. Itu dari kita gitu munculnya gitu. Memang kita berniat, oh aku ke masjid cepat-cepat nih biar ditengok orang kan. Oh, bukan karena Allah. Bukan ya. Karena Allah. Gitu. Jadi itu lihat harus pula, dihindari gitu. Lihat pula depan rumah akhwat ya kan. Itu kan sekalian kan koneksi ya kan. Mana tahu bapak yang nengok kita. Nah itu tuh yang itulah ada salah nih. Yang itu harus dihindari itu. Gak betul lagi ya. Ya. Dia bukan karena Allah berhenti ke masjid kan gitu. Karena perempuan tuh. Karena perempuan itu biar dilihat gitu kan. Biar dilihat, biar dipuji. Karena kan setiap amalan kita itu bergantung dengan niat gitu. Jadi innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapat apa, seperti apa yang diniatkannya gitu. Jadi kalau dia tadi ke masjid misalnya ingin dapat pujian manusia, ya nanti dia cuma dapat pujian manusia itu aja gitu. Cuman tapi enggak dapat pahala dari Allah gitu. Jadi sia-sia gitu loh. Sia-sia. Jadi kalau dia ke masjid tapi dengan niat karena Allah, ya insya Allah dia akan dapat pahala dari Allah gitu.
gitu. Kemudian abis itu kan udah ikhlas gini, udah memang betul-betul karena Allah nih kita mau beribadah gitu kan. Yang kedua harus perhatikan kita memakai pakaian yang bagus dan indah ketika ke masjid. Oh, berarti adab pertama tuh ikhlas. Iya. Itu adab pertama. Yang kedua, kita memakai pakaian yang bagus. Yang bagus dan indah, yang sopan, menutup aurat ketika ke masjid gitu. Berarti enggak boleh bisa salah-salahan ya. Iya, ya jangan kita ibaratkan misalnya nih ada orang mau ke masjid dia cuma pakai kaos sama celana gitu kan, celana panjang gitu kan. Ya mungkin secara kalau kita bilang hukumnya menutup aurat, ya dia menutup aurat gitu kan. Cuman kan kurang pantas gitu, kurang ya. Indah rasanya kalau dilihat di masjid dia cuman pakai kaos gitu kan. Kemudian pakai celana mungkin enggak pakai peci gitu kan. Oh nah. Gitu. Berarti menurut pendekatan agamanya udah terimalah karena menutup aurat. Ya. Tapi menurut dari segi akhlak atau pandangan etika gitu, itu enggak pantas ya, gitu. Kurang pantas adab, gitu. Enggak, kurang beradab gitu. Kurang beradab karena juga disuruh kita itu memakai pakaian yang bagus juga sekaligus mungkin memakai wangi-wangian gitu. Itu termasuk perhiasan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah atau pakailah perhiasan kalian ketika ingin ke masjid gitu. Jadi ini maksud perhiasan ini bukan hanya untuk menutup aurat gitu kan. Menutup aurat. Memakai pakaian yang bagus, yang indah gitu kan. Kemudian juga memakai wangi-wangian. Memakai, mungkin memakai siwak dulu sebelum dia datang ke masjid gitu kan. Betul, ya. Intinya dia berhias lah gitu. Ibaratnya ya kita kalau dikatakan gitu kan mungkin ketika di kantor gitu atau ketika mau rapat gitu, pasti kita ini rapi-rapi nih kan, mau jumpa bos gitu kan, rapi-rapi, harus ya, dipersiapkan lah gitu. Gitu ya, muka. Masa kita depan bos kayak gitu, masa ke hadapan Allah kita gak seperti biasa-biasa itu, gitu. Biasa-biasa aja. Malah mungkin ada yang gak mandi, ya. Gak mandi atau abis dari olahraga, mungkin dia entah pakai training, keringetan gitu kan, keringetan, atau mungkin habis bekerja gitu kan, masih keringetan, gak ganti baju, dia langsung ke masjid gitu kan. Kan ini kurang apa, kurang layak lah kita bilang. Tidak mencerminkan kita itu memakai pakaian yang indah dan perhiasan-perhiasan ketika ke masjid. Terlebih-lebih lagi di hari berkumpulnya banyak orang gitu, di masjid. Misalnya itu ya kayak hari Jumat, ketika sholat Jumat, atau ketika sholat hari raya. Itu kan kita ya harus bagus tuh pakaian kita gitu kan, pakaian kita bagus kemudian wangi gitu, jangan sampai gara-gara kita gitu orang jadi terganggu gitu sholatnya gitu, mungkin ngelihat pakaian kita gitu kan, kebau ya kan, atau kebauan gitu, mungkin ngelihat pakaian kita tadi kurang lah gitu, siapa kaos mungkin ada nampak gitu ketarik, kaosnya sempit gitu kan, atau yang ketika ruku atau sujud itu berpotensi itu menyingkap aurat gitu. Jadi itu ya kita hindari ya. Pakailah pakaian yang bagus gitu kan, yang longgar menutup aurat juga. Jadi ketika ruku atau sujud enggak berpotensi tersingkap ya, atau enggak terbuka atau dia enggak membentuk tubuh gitu kan. Oh iya. Karena kalau ketat-ketat kali pun ya bentuk paha kadang-kadang bentuk paha gitu kan, atau yang lain kan gitu bisa mengganggu konsentrasi orang juga yang sholat gitu kan. Tapi kalau ini, tapi kan gak salah juga kan misalnya kita entah habis. So, ini rencana kita nih istilahnya berangkat dari rumah nih jam 3. Mau main volley gitu, siap asar tuh mau main volley. Udah antara rumah sama lapangan volley itu agak jauh gitu. Jadi enggak, tapi gak masalah kalau kita pakai baju kaos aja gitu. Jadi istilahnya sebelum ke lapangan volley kita mampir dulu ke masjid gitu. Ya lebih baiknya itu kita bawa baju ganti. Bawa baju ganti gitu. Karena kan
kita menghadap Allah harus dengan keadaan yang rapi gitu, keadaan yang benar-benar sempurna lah kita usahakan gitu kan. Ya masa kita main, mau main volley, kita bawa tuh semua perlengkapannya misalnya kan training, kemudian baju kaos, mungkin sepatu, mungkin sarung tangan atau apa gitu kan, pelindung ini kan, pelindung siku gitu, pelindung badan gitu. Kita bawa, tapi pas mau sholat kita biasa-biasa aja gitu. Masa kita kalah persiapan kita untuk main volley sama untuk sholat gitu. Iya. Jadi ya lebih bagusnya kita bawa baju ganti aja gitu. Kita bawa tas, kita bawa baju ganti gitu. Jadi kita mungkin dari rumah nih pakaian bagus nih, pakaian untuk sholat gitu kan. Kemudian nanti setelah sholat baru kita ganti pakaian untuk olahraga gitu. Kan nggak masalah, nggak membutuhkan waktu yang lama gitu untuk mengganti baju gitu kan. Minimal baju koko sama sarung lah ya. Iya. Kan? Biar bisa cover langsung ya kan. Kan bisa di double. Iya, dan ya se-apa, biar juga kita bagus gitu dipandang oleh masyarakat juga kan, rapi gitu kan. Ya seperti masyarakat lah pada umumnya, kita pakai peci, pakai sarung gitu, pakai baju koko, kita kayak sholat gitu. Jangan amburadul lah istilahnya gitu kan. Kita, ya yang penting aku sholat gitu kan, ya enggak gitu juga. Tapi bukan berarti orang-orang yang mungkin belum punya pakaian yang bagus itu enggak boleh sholat juga gitu. Karena dia mungkin, ah aku belum punya pakaian yang bagus nih, udahlah aku sholat di rumah aja, nggak mau ke masjid gitu. Itu belum salah juga gitu. Belum punya minyak wangi ya kan. Pada intinya pakai pakaian yang terbaik kita. Iya, pakai pakaian kita yang terbaik, yang kita berusaha lah untuk memang pakaian itu bagus, bersih untuk ke masjid gitu. Setelah itu apa? Habis itu juga berkaitan dengan keindahan nih kan. Keindahan itu menghindari makanan yang tidak sedap baunya ketika kita mau ke masjid. Kayak jengkol pete gitu. Ah, bisa. Bisa seperti itu. Jadi, kalau kita ini durian mungkin juga. Durian yang buahnya tajam gitu. Iya, yang tajam. Intinya tapi enak bau durian. Iya, enak juga, enak makannya. Cuman kita ya paling tidak sebelum kita mau ke masjid tuh, habis misalnya habis makan durian nih. Mau ke masjid. Kita bersihin dulu lah gigi. Kita sikat gigi dulu sampai betul-betul napasnya itu enggak terasa lagi gitu kalau bau durian gitu kan. Atau kita bersihkanlah dulu, jangan sampai mengganggu orang gitu. Nanti pas amin gitu kan, kayak orang sebelah kok lain ini gitu kan. Jadi kan mengganggu gitu. Karena mengonsumsi makanan ini kan yang berbau tidak sedap nih kan. Contohnya itu kalau zaman Nabi dulu ada bawang, mungkin bawang merah atau bawang putih gitu kan. Itu kan bau juga ya. Dikonsumsi bau kan, bau tuh gitu. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang memakan dari tanaman ini menunjukkan sejenis bawang dan semisalnya gitu kan, maka janganlah ia mendekati masjid kami, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan bau tersebut sebagaimana manusia terganggu gitu. Berarti malaikat di masjid juga lah. Ya ada itu, malaikat ada yang ikut sholat. Beberapa hadis itu kan ada malaikat yang ikut sholat juga bersama imam gitu. Karena seperti ya sholat subuh gitu. Ini sholat subuh juga ada ayatnya kan, inna Qur'anul fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan, maksudnya disaksikan oleh para malaikat. Malaikat menjadi makmum gitu. Iya, disaksikan lah oleh para malaikat gitu. Jadi dalam hadis ini menunjukkan, kata Rasulullah, malaikat aja terganggu dengan apa yang terganggu manusia gitu. Jadi kita sebagai manusia itu kalau misalnya ada apa, nyium bau yang gak sedap gitu kan dari orang lain gitu, mungkin sebelah kita, kita kan terganggu gitu. Malaikat pun terganggu gitu. Kepusukan sholat pun terganggu ya. Padahal kita gak nampak malaikat nih gitu kan. Tapi sebagaimana manusia terganggu, malaikat pun gitu. Terganggu oleh bau-bau yang tidak sedap tadi gitu. Ya mungkin bau makanan gitu kan, dari bawang gitu, mungkin jengkol atau pete gitu, kemudian durian gitu. Itu makanan. Termasuk juga merokok. Termasuk bau rokok ini kan, ya bau juga gitu kan, bau gitu. Malah kadang lebih tajam gitu bau rokok daripada bau yang tadi gitu kan. Juga termasuk seperti ini. Jadi misalnya, apalagi rokok itu haram kan gitu. Kita sepakat bahwasanya itu racunnya banyak, kemudian itu membahayakan diri sendiri gitu bagi orang-orang yang merokok. Jadi orang-orang yang ini, ya mungkin dia merokok gitu kan, belum bisa mungkin ditinggalkannya, atau dia masih susah gitu kan, dia ingin meninggalkannya gitu.
tapi dia udah mau sholat juga kan gitu, mau ini ya sebisanya dia tidak membawa bawa rokoknya itu. Ya istilahnya kalau udah mau waktu sholat gak usah ngerokok-rokok lagi. Jadi kalau misalnya kita nih makan kan jengkol lah, terus coba kita gosok gigi, ternyata masih ada baunya. Jadi kita nggak usah sholat cuma aja gitu. Menurut tadi hadis tadi loh. Kok jadi alibi? Kok jadi alibi biar sholat rumah? Nggak gitu, kan biar tahu bertindak gitu. Ya intinya. Bukan alasan kan? Itu nggak kayak gitu juga lah. Maksudnya gara-gara itu belum. Ya berusaha lah hilang ya, gitu ya. Berusaha hilang. Atau nggak usah makan sekalian ya? Ya jangan. Ya makan itu mungkin seperlunya, jangan sampai baunya apa gitu ya kan. Menyebar ya. Gitu kan. Tapi kalau dia udah berusaha gitu menghilangkan dengan mungkin gosok gigi habis itu. Kemudian entah bersiwak. Pokoknya yang untuk menetralkan lah bau nafasnya tadi. Ya insya Allah bisa, gak masalah ya. Gitu. Bisa. Yang penting dia udah berusaha gitu menghilangkan lah gitu untuk masjid. Jadi yang apa itu, yang gak boleh itu ya kita belum berusaha menghilangkan. Kita habis makan langsung tutup ke masjid gitu. Tapi kan orang bisa terganggu gitu. Setidaknya kalau meskipun belum hilang, berkurang lah gitu ya. Iya. Ini kan tadi. Tumbang. Salah rumah. Ini tadi dengan makanan juga ya kan. Tapi juga jangan malah gak bersihan gigi, malah gak gosok gigi gitu ya kan. Menghindari makanan, udah gak makan tapi gak gosok gigi juga. Salah juga. Jadi bau juga, bau juga gitu. Intinya bau-bau gak sedap lah gitu ya. Ya. Seperti itulah. Jadi itu tadi yang makanan tadi, karena makanan kita kalau bau mulut kita enggak sedap itu ya dibersihkan dulu lah baru kita datang ke masjid gitu. Habis itu adab yang selanjutnya gitu kan. Itu adab yang berapa? Berarti keempat dah. Ya ini keempat ya. Jadi yang pertama tadi kan mengikhlaskan niat gitu kan. Mengikhlaskan. Yang kedua pakai baju yang kemudian bagus. Kemudian pakai pakaian yang bagus. Yang kan. Ketiga, kemudian yang ketiga enggak makan tidak yang bau-bau. Menghindari makanan yang tidak sedap baunya. Berarti yang makan jengkolnya termasuk hukumnya? Ya kalau untuk kita masalah makruh gitu juga. Sebenarnya mubah ya. Sebenarnya mubah gitu karena tapi karena kita mungkin mau sholat gitu kan. Mungkin jadi makruh hukumnya. Karena orang-orang yang bau mulutnya enggak sedap tadi dilarang tadi dari hadis kan, dilarang Rasulullah gitu kan. Hendaklah jangan dia ke masjid kami kata Rasulullah. Karena sesungguhnya malaikat pun terganggu dengan sebagaimana manusia gitu. Yang terganggu juga dengan bau tersebut. Iya, iya. Terus yang keempat tadi apa? Kemudian keempat bersegera menuju ke masjid. Segera. Bersegera menuju ke masjid. Kalau sudah tiba waktunya. Oh, kalau gitu. Udah tiba kan? Ya. Belum tiba, boleh lu ngoki dulu bentar. Ya, cuman jangan sampai salah gitu. Apa-apa, ya. Apa-apa, ya mau datang sebelum waktunya juga enggak masalah. Kan tadi aku mau datang sebelum waktunya nih. Ya, cuman kan udah tahu itu belum tadi adab-adabnya. Belum. Nah, makanya kita belajar dulu gitu. Itulah jadi bersegera ya. Bersegera menuju ke masjid jika sudah tiba waktunya gitu. Maksudnya kalau udah tiba waktu sholat, kemudian kita dengar azan nih kan, ya bersegera gitu, hentikan semua aktivitas, langsung menuju ke masjid gitu. Langsung menuju ke masjid. Adabnya berarti gitu azan langsung ke masjid gitu. Kalau bisa sebelum azan pun. Jadi biar enggak terburu-buru gitu. Maksudnya sebelum azan itu kita udah siap-siap nih, udah ambil wudu, udah pakai pakaian bagus. Jadi pas azan kita tinggal bergerak gitu. Jangan pas udah azan baru kita sibuk gitu, malah udah siap azan gitu. Jatuhnya nanti ya masbuk gitu kan. Terlambat gitu. 2 atau 3 menit sebelum azan tuh udah siap-siap, udah mulai siap-siap ya. Udah mulai siap-siap. Bahkan mungkin ada yang di Raji itu setengah jam sebelum azan gitu. Langsung dia udah ke masjid gitu. Udah ke masjid gitu. Jadi dia dapat pahala juga banyak gitu. Menunggu waktu sholat kan dia dapat pahalanya gitu. Kemudian dia mungkin diisi dengan berzikir, beristighfar gitu. Dapat sholat sunahnya lagi. Dapat sholat sunahnya lagi tahiyatul masjid gitu kan. Jadi banyak yang ini, banyak pahalanya gitu.
Kemudian dalam bersegera menuju ke masjid ini merupakan suatu amalan atau anjuran yang sangat besar pahalanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Misalnya dalam satu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia itu mengetahui keutamaan sab pertama, tidaklah mereka mendapatinya kecuali dengan mengundi, kata Rasulullah. Maksudnya mengundi? Niscaya mereka akan berundi. Misalnya gini, kalaulah manusia tahu gitu kan keutamaan sab pertama itu, pastilah mereka akan berebut lah gitu untuk mendapatkan sab pertama itu, walaupun dengan mengundi dulu. Jadi ya misalnya kalau yang mau sab pertama nih cabut dulu, yang dapat nomor satu, berarti dia pergi duluan gitu. Dapat sab pertama gitu kan. Kalaupun sampai harus seperti itu, kalau manusia tahu harus seperti itu juga dibuat gitu. Walaupun, dilakukan ya, bahkan gitu. Akan dilakukan gitu, walaupun harus berundi dulu, dia tetap dilakukan karena besarnya keutamaan sab pertama tadi gitu. Oh, berarti anjuran biar pergi ke masjid itu segera, menyegerakan pergi ke masjid ketika udah waktunya, itu seluruh dia berarti sama ke sab pertama ya? Iya, biar dapat keutamaan sab pertama tadi. Gitu. Misalnya kita datang cepat, langsung berdiri di sab pertama. Iya. Dia nggak mau ngerokok dulu di belakang. Tapi bau, nggak boleh. Boleh. Tapi kan sering kita lihat bapak gitu kan. Iya. Siap-siap aja ngerokok dulu dia tuh. Sambil megangi pagar masjid tuh. Oh, ada sendiri ya mafianya. Mafia. Jadi gitu. Jadi memang bersegera ke masjid itu ya ada yang di baliknya itu ada keutamaan-keutamaan yang besar, hikmah-hikmah yang besar kayak dapat sab pertama. Sab pertama ini keutamaannya sangat besar gitu. Bisa dapat sab pertama, bisa dapat salat sunnah, bisa dapat zikir tadi kan, menunggu waktu sholat, banyak lah, makanya dia suruh bersegera ke masjid gitu. Karena juga dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairus shufuf fil rijali awwaluha, sebaik-baik saf bagi laki-laki itu adalah di awalnya, jadi di awal-awal saf, di saf-saf terdepan, itu yang paling baik. Jadi semakin ke belakang semakin gak baik, semakin kurang baik gitu. Oh ya, kurang baik bukan gak baik ya. Kurang baik dia, kurang mendapat keutamaan yang besar. Iya. Tapi kalau semakin di depan berkurang keutamaan. Kalau di belakang itu berarti berkurang keutamaannya. Iya, berkurang keutamaannya. Gak sebesar orang yang di depannya gitu. Maka itu juga kalau misalnya kita ini udah di dalam masjid nih kan, tapi misalnya sab depan, sab pertama ini belum penuh terisi, kita harus mendahulukan diri kita untuk mengisi sab depan itu. Oh, gak boleh. Silakan gitu nggak boleh ya? Kayak rugi sebenarnya kita. Iya, sering sih ngeliat gitu. Sering kan, dan misalnya ada sholat depan kosong ya, dari coba disuruh ke depan. Iya. Gimana aja gitu? Seharusnya, enggak, aku nih sholat paling depan. Seharusnya kayak gitu. Nutup sholat langsung deh, celana itu langsung ditutup sama dia. Jadi memang karena keutamaannya itu yang besar gitu, memang besar. Jadi kalau rugilah kita kalau misalnya keutamaan yang besar itu kita kasih cuma-cuma sama orang gitu, padahal kita mampu gitu untuk mendapatkan sholat depan itu. Tinggal jalan dua langkah selesai. Jalan dua langkah, kalau bisa merebutan. Body-body gitu. Boleh gitu. Ya, misalnya dengan adab juga lah gitu. Jangan kakek mau maju gembok. Ya, intinya kalau misalnya kita udah nampak dia ini mau maju gitu kan. Ya udah lah. Udah gini ya. Janganlah. Dijatuhkan. Gawat kali. Maksudnya buat perang nih di masjid namanya. Maksudnya kita berlomba-lomba itu dalam kebaikan yang memang memungkinkan gitu. Oh, sportif aja lah misalnya. Sportif lah. Misalnya belum ada yang gerak, kita gerak luan. Iya. Jangan dia gerak. Sampai lari-lari gitu boleh? Ya ada pernah lihat video gitu kan. Lari dia. Lari sampai ketika pintu masjid. Ini udah ngantri nih orang di depan pintu masjid ini. Pintu belum dibuka. Pas dibuka. Ketika dibuka pintu, lari. Itu ngambil sampai depan. Oh, orang tuh gitu. Itulah tadi. Itu orang tuh udah tahu keutamaannya gitu. Makanya itu orang tuh ini berbondong-bondong gitu. Itulah tadi definisinya. Kalau kalian tahu keutamaan sampai pertama ini nih ya. Akan diundi ya. Akan diundi untuk mendapatkannya. Walaupun harus berundi akan dilakukan gitu. Kalau diundi ya harus jam 2 jam sebelum aja datang ya. Banyak nih kerjaan nanti ya. Untung ada yang undi. jadi ya gitu ya. Sab pertama itu memang keutamanya sangat besar gitu untuk untuk seorang hamba gitu kan. Selain dia mendapatkan sab terbaik gitu kan setelah imam, dan dia bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang lain gitu. Mau tahu berkesempatan untuk azan pula ya. Iya, apalagi dia bisa azan. Ini koma gitu. Masya Allah.
jajan nih kok sama imam ya kan. Banyak nih yang kelompoknya.